Pemirsa, di masa libur Lebaran, masyarakat juga memadati kawasan Malioboro di Kota Yogyakarta. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Malioboro mengalami lonjakan terutama ketika malam hari. Wisatawan yang didominasi para pemudik Lebaran ini memilih malam hari karena bersamaan dengan waktu rehat. Setelah seharian melakukan perjalanan wisata di objek wisata alam yang berada di sejumlah kabupaten seputaran Kota Yogyakarta. Dalam per jamnya, jumlah pengunjung Malioboro bisa mencapai 2.000 hingga 3.000 orang. Kepolisian pun disiagakan untuk mengatur pergerakan wisatawan agar tetap aman. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.